Cubaan pasukan bola sepak lelaki negara menempah kemarahan ke peringkat separuh akhir sukan SEA Vietnam 2021 lebih awal tertangguh selepas diikat Singapura. Keputusan perlawanan ketiga Malaysia dalam kumpulan B sebentar tadi berkesudahan dua sama. Sekaligus terpaksa berpuas hati dengan memungut satu mata sahaja daripada tiga yang diperlukan berbaki satu lagi aksi selepas ini. Malaysia yang dibimbing Brad Maloney bermotivasi tinggi ketika berdepan Singapura untuk memungut tiga mata yang mengesahkan tempat di separuh akhir lebih awal. Seawal minit keempat, skuad negara membolosi gawang lawan di Stadium Chen Truong Namdin hasil rembatan jarak dekat Lukman Hakim Samsudin. Kelebihan itu hanya bertahan 3 minit sahaja sebelum Singapura menyamakan kedudukan hasil rembatan deras Muhammad Shah Shahiran dari luar kotak penalti. Malaysia mencipta banyak peluang tetapi disekat oleh benteng lawan yang banyak berkampung di gawang sendiri. Singapura kemudian mendapatkan gol kedua menerusi Haris Rizal Gareth Ian yang menolak masuk bola berpunca daripada sepakan percuma minit ke-78. Semangat juang tinggi barisan Harimau Muda balas dengan jaringan Muhammad Faiz Amir Rusnizar minit ke-82 dari sepakan penjuru menyelamatkan negara daripada kekalahan. Berkesudahan 2-2 bermakna skuad negara perlu menunggu keputusan pertembungan di antara Thailand dan Kemboja malam ini sama ada sudah sah melayakkan diri ataupun ditentukan mereka pada perlawanan terakhir kumpulan B menentang Kemboja Isnin ini. Atlet Balin Tukul Besi Lelaki dan Wanita Negara, Jackie Wong dan Grace Wong percaya menyumbangkan dua emas buat Malaysia pada hari pertama sukan olahraga bermula di Stadium Nasional Midin, Hanoi. Jackie juara dengan catatan 66.49 meter, manakala Grace melakukan balingan sejauh 57.13 meter. Kejayaan Grace merangkut emas di sukan SEA Vietnam kali ini berjaya menebus kembali kehampaan pada sukan SEA Filipina 2019 apabila sekadar merangkul pingat perak. Dia berjaya mengatasi juara bertahan dari Thailand, Ming Khamon Kompon dengan catatan 57.13 meter. Kompon meraih perak dengan balingan sejauh 50.28 meter, manakala rakan senegaranya Phan Wat Kim Srang gangsa 49.64 meter. Untuk saya prestasi hari ini saya tak buat saksi sangatlah. Sebab dengan yang saya training tak sama, tapi jadi jugalah, so I'm very happy. Sementara itu, kejayaan Chris turut disusuli atlet Balin Tukul Besi lelaki Jackie Wong dengan meraih emas 66.49 meter. Lebih dramatik, balingan terakhir itu berjaya memintas pencabar utamanya dari Thailand, Kittipong Bun Mawan 64.54 meter. Manakala seorang lagi atlet negara, Sadat Mazuki Ajisan berjaya merangkul gangsa 58.86 meter. Memang a bit nervous, but I try to do the, I take a deep breath and inhale and exhale, try to recall back my own technique, the best throw, my best throw, and my get ready with my mentally ready to perform. I thank you for all the supporters here. Dalam pon itu, acara lompat berkala lelaki, wakil tunggal negara Iskandar Alwi meramaikan aksi untuk pingat gangsa sekaligus menyemai pencapaian di sukan SEA Filipina 2019. Pada aksi petang tadi, Iskandar melakukan catatan 4.80 meter, kurang 0.20 meter yang dilakar pada temasa sama di Manila. Emas diraih atlet Filipina Ernest John Obinia yang berjaya membuat lompatan setinggi 5.46 meter dan melengkapkan podium seorang lagi atlet Filipina Jorge De Los Santos dengan catatan 5.00 meter. Turut mencuri tumpuan petang tadi acara final 200 meter lelaki dan wanita. Menyaksikan aksi terbaik menerusi Muhammad Arsyad Mat Saad yang berada di kedudukan keempat keseluruhan. Manakala Zadatul Husniah Zulkifli meramatkan aksi di tempat kelima. Muhammad Arsyad Muhammad Saad melakukan catatan 20.95 saat untuk berada di tempat keempat keseluruhan. Manakala seorang lagi wakil negara, Jonathan Yepa melengkapkan perlumbaan dengan 21.24 saat untuk berada di tempat keenam dari kalangan 8 peserta. Juara menjadi milik pelumba muda Thailand, Puripor Bonson yang cemerlang sekali lagi memperbaharui rekod kejohanan selepas melakukannya pada sesi saringan dengan catatan 20.37 saat. Pingat perak pula diraih atlet tuan rumah Ngan Ngok Nya. Banyak bunga daripada saya dan satu blok. Blok tu masih slip belakang. Okey. About 8 time I tried it. And then when start, same, slip. And I go back. Dan potong saya, semua saya potong-potong saya. Saya try nak comeback tapi tak boleh. Itulah je. Sementara itu, aksi final 200 meter wanita Zaidatul Husniah akur untuk tempat kelima selepas perancangan teknik larian dilakukannya tidak menjadi seperti dirancang.
untuk catatan 24.07 saat, namun dia mahu kembali bangkit untuk dua lagi baki acara, iaitu 4 x 100m dan 100m wanita. Mungkin tak ada rezeki, insyaAllah dia akan try untuk acara 100 dengan 100m lah. Tadi dia dah buat yang terbaik ke atau ada macam kesilapan di masa start ke tengah-tengah ke? Actually, adik try untuk dapatkan rentak teknik larian adik. Tapi, kan last tu tak menjadi. Tak apa adik, still nak fokus untuk acara yang seterusnya lah. Seorang lagi wakil negara Siti Fatimah Muhammad melengkapkan larian acara final dengan mencatat 25.29 saat untuk berada di tangga ke-8 daripada 8 peserta. Tingkat emas acara berkenaan dimenangi Veronica Shanti Pereira yang mencatat 23.52 saat dari Singapura. Manakala gandingan kembar dari Filipina, Kayla Ashley Richardson dan Kayla Anisi Richardson masing-masing meraih perak dan gangsa dengan catatan 23.56 saat dan 23.87 saat. Dan esok, hari kedua Sukan Olahraga Sukan SEA Vietnam 2021 akan menawarkan 7 lagi pingat emas. Kem Wushu negara gagal meneruskan rentak emas pada hari kedua sukan itu dilangsungkan. Ia menyaksikan hanya satu pingat gangsa diraih konjen Malaysia menerusi Sydney Chin Si Xuan dalam acara Taijiquan Wanita. Di sebalik kemenangan pingat gangsa, ada kisah duka melanda Sydney Chin. Dia sebenarnya sedang berdepan emosi kurang stabil selepas kehilangan bonda tercinta sehari sebelum berlepas ke Vietnam. Namun, anak kelahiran Melaka ini tetap berikan aksi terbaik menamatkan 10 disiplin di kedudukan ketiga daripada 8 wakil yang bertanding. I know that she's up there look watching for me and I know that she I get a medal or not. Whether that I get a medal or not, she will be very proud of me. I know she is here with me. Membuat penampilan kedua di Tamasha Sukan SEA, Sydney mencatat 9.68 mata, 3 mata di bawah pemenang pingat emas dari Indonesia, Alicia Melina. Manakala perak dimenangi wakil Filipina, Akata Wong yang mengumpul 9.69 mata. Dalam part itu, Tai Zi Zian terlepas peluang menambah koleksi emas selepas menamatkan aksi acara Taiji Jan lelaki di tempat keempat keseluruhan. Dia yang merangkul emas Taijiquan lelaki semalam sekarang merakam 9.68 mata. Emas acara ini diungguli Chan Ju Kai dari Singapura. Turut mengikut jejak sama ialah rakan setengkara Kevin Lee Wai Leong yang beraksi dalam acara Nan Kuan lelaki. Kelvin nyata kurang bernasib baik apabila sekadar membuat 9.67 mata. Semalam Kelvin meraih pingat perak acara Nan Dao lelaki. Dalam pada itu, acara Bida Padan, Konjen Negara membawa pulang 4 pingat keseluruhan, masing-masing 2 pingat perak dan 2 gangsa. Berlangsung di Pusat Sukan dan Pertandingan Hanoi, Vietnam, Kem Negara meneruskan momentum koleksi pingat pada hari kedua Sukan Bida Padan. Bermula dengan kategori bawah 70kg, Budah Anak Ancah merangkul pingat perak. Anak kelahiran Sarawak ini terpaksa akur terlepas pingat emas di tangan wakil Myanmar sementara gangsa milik Laos. Turut meraih tempat kedua rakan setenggeri Zamarul Arif Al-Adam Pulutan Abdullah dalam kategori 75kg. Dia beraksi cukup baik namun tidak memadai untuk menewaskan wakil tuan rumah Vietnam yang merangkul pingat emas, gangsa dimenangi wakil Thailand. Baki 2 pingat gangsa diraihkan Bina Padan Negara hadir dalam acara heavyweight. Anak kelahiran Sabah Zainal Arif Zainal Arifin terpaksa berpuas hati menduduki tempat ketiga acara 80kg. Sementara Muhammad Uzai Makno juga akur meraih gangsa selepas pingat emas dimenangi wakil Thailand dan perak milik atlet Myanmar. Dan sehingga jam 8 malam tadi, tuan rumah Vietnam terus cemerlang mengungguli carta apabila menambah 11 lagi pingat emas untuk menjadikan 31 emas keseluruhan. Indonesia pula melonjak ke tangga kedua memintas Malaysia dengan 13 emas, 15 perak dan 3 gangsa. Sementara Malaysia turun ke tangga ketiga, hanya dibezakan dengan jumlah pingat perak dan gangsa berpanen Indonesia selepas turut mengutip 13 pingat emas. Manakala Filipina dan Thailand masing-masing di tangga kelima dan keenam.